Dilansir dari Gelora.com, istri caleg PDIP kepergok bagikan uang, ini kata BPN Prabowo Sandi. Bawaslu harus meningkatkan pengawasan pemilu 2019 termasuk pada masa hari tenang seperti saat ini. Di kota Probolinggo, Jawa Timur, warga memergoki Nurul, istri caleg DPRD kota Probolinggo Dapil 2 dari PDIP bernama Muhammad Bebun saat sedang membagikan amplop berisikan uang kepada sejumlah warga yang ada di perumahan Prasaja Mulia Sabtu 13 April lalu. Perempuan yang juga ASN di Disko Perenda Kota Probolinggo itu membagikan uang nominal Rp100.000 sampai Rp200.000 yang dimasukkan ke dalam amplop. Divisi OSDM Bawaslu Kota Probolinggo Ilmiah memastikan kebenaran dugaan politik uang yang dilakukan oleh salah satu caleg itu karena sejumlah bukti sudah jelas. Untuk tindak lanjutnya, kami masih mengumpulkan sejumlah saksi. Untuk sanksi pasti sudah, namun kami perlu saksi dan segera memproses temuan itu. Kata Ilmiah, seperti ramai diberitakan, menanggapi mani politik yang dilakukan oleh caleg PDIP itu, Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno, Dhanil Anzar Simanjuntak, hanya berkomentar pendek. Jelas dia, pemilu kali ini semakin membuktikan ada politik uang dan juga politik gerakan rakyat. Politik amplop dan sembako versus politik gerakan rakyat. Kata Dhanil singkat di akun Twitter @DhanilAnzar tanpa merinci, Senin 15 April. We'll be right back.